pagi yang cerah di Taman Nasional Gunung Leuser. Semua penghuninya berlomba-lomba keluar sarang untuk bersukaria, termasuk Wah, keranjang sampah kalian hebat. Selain Taman Nasional kita bersih, binatang pun tidak ada lagi yang sakit karena makan sampah. Sudah dicegah. Hah? Titin ditembak. Oh. Bayinya tidak ada. Tadi siang Paman Has nelepon, cerita dia, katanya ladang duriannya asik digangguin orang utan aja seminggu nih. Asik orang utan aja? Kasian kali lah nasib orang utan itu ya ya. Pelit kali lah Paman Has tuh, padahal banyaknya pohon duriannya. Masa dimakan satu aja pun marah? Ngeri kali ah. Tapi Dion, biar kau tahu, sabiji durian itu uang jajannya si Nira satu minggu. Mak, kasihan kali lah si Nira tuh. Berarti seminggu lah dia gak jajan ya. Awa aja tadi kasih jajan sehari sama mama, udah malas ke sekolah. Tapi ya, di hutan kan banyak makanan orang utan tuh. Ngapain pula orang tuh makan durian Paman Has? Emang, Paman Has juga cerita. Udah banyak kali penebangan hutan liar di sana. Itulah kenapa orang utan tuh susah cari makan. Tapi di daerah Paman Has kan bisa dapat bantuan ya kan ya? Setahu ayah, Paman Has bisa menghubungi patroli komunitas di daerahnya. Atau kalian ada ide lain? Dion ada ya? Paman Has kan bisa buat boneka bentuk Paman Has yang besar kali. Terus taruh aja di depan pohon duriannya. Hih, pasti orang utannya takut. Paman Has kan kalau marah, ngeri. Karena untuk mengambil bayi orang utan, ibunya memang mesti dibunuh dulu. Oh. Iya, kayak orang utan yang di Taman Nasional, si Titin. Dia ditembak minggu lalu, terus bayinya hilang. Thank you.
Siapa orang-orang ini? Mereka anak-anak pemilik penginapan tempat kami menginap. Tidak apa-apa, mereka sudah tahu. Aku ke belakang, kau jaga mereka di depan ya. Terus terang saja, awalnya saya kaget mendengar tujuan Anda ke sini untuk membeli bayi orang utan sebagai hadiah ulang tahun. Tapi, waktu mendengar rencana Anda untuk membantu menangkap para penculik bayi orang utan tersebut, senang kali kami, Pak. Karena kami nggak bisa membayangkan kayak apalah Taman Nasional kami ini tanpa mereka. Taman ini adalah taman nasional kesayangan kami. Di sini kami belajar banyak kali tiap hari. Ayo, bantu kami jaganya teman-teman. Hai teman, lihatlah taman kita yang...